Oke, siap. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih bersama Bengkel Jawa New. Kali ini kita berada di Bali, di Ubung Academy, di Kulnago, Toko Kulnago. Kita akan race Raja Gunung, nanti finish di Kintamani. Di sini tuh jam 5:30 masih gelap banget. Subuhnya jam 5, guys. Tadi aku sholat sendiri jam 4. Ternyata ada, loh, kok sholat? Ternyata jam 5 sholat subuhnya di sini kacek 1 jam dengan di Pasuruan. Kita akan persiapan Raja Gunung Kintamani. Inilah keseruan. Di sini masih gelap banget ya, jam 6 masih gelap. Di sini ada main elitnya juga dari GCC full, dari ada Bang Soleh. Masih gelap banget, jam 6 masih gelap di sini. Tonggo dewe guys, teko Sidoarjo guys, nang Bali guys, berburu dolar. Semoga dapat ya. Iya, terima kasih banyak. Siap. Dari KTP juga full datang ini. Si petang leh. Mas Yosandi juga di sini. Cek. Persiapan berangkat ini loh, masih gelap, jam 6 masih gelap ya. Ini masih persiapan. Pacarku jam 6 masih padang ya, Pasuruan padang, ini potong dia. Idolai Pak Cicip iki tak kene. Idolai Pak Cicip iki. Pak Cicip iki lho idola sampean ngantuk. Ngantuk tok Pak Cicip lho, Pak Cicip ngantuk tok Om Jo. Aduh. Nah, tapi bukan bromonya, setelah itu kan ada nemu boy yang pasti bromonya. Dari NC. Si ngantuk ini. Ngantuk nih, begal idola, 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 idola. Yang belum hadir terus bisa ke meja. Mantap. Jangan lupa. Supaya nggak molor. Bengkel Jowo, kasih like ya. Rame juga ini, main elit banyak yang hadir juga. Ini dari luar negeri juga ikut. Gualap ya, jam 6 lebih loh, sini masih gualap. Pak Gun, Pak Gun. Bagun. Mula juga hadir. Selamat pagi semuanya. Full datang semua. Tim elit yang ada di Indonesia mula datang semua juga. Yang baru datang harus segera silakan. GCC. Yang sudah absen boleh masuk ke belakang balon gate. Karena GCC aku ada. GCC hadir semua. Mula hadir semua, KGB hadir semua, tinggal hanya Terry aja yang nggak datang. Untuk pembalap-pembalap nasional turun semua di sini, di Bali. Nanti di Kintamani finishnya, ya Sayyidiyah Rasulullah, ya Sayyidiyah Rasulullah. Persiapan Marshall untuk mempersiapkan
Semangat Pak Marsal, mantap, sukses. Pak Marsalnya lagi. Pak Suma, mohon di BCO. Persiapan untuk berangkat race. Ya. Persiapan ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa untuk persiapan yang hadir sini mula full. Hanya Terry Yuda yang lagi Asian Game. Untuk KGP full, untuk GCC full. Ada Nip Abdul Soleh. Ready Masal. Masal ready Masal. Persiapan berangkat. Ready. 5 menit lagi to finish. Kita akan ke Kintamani nanti untuk Raja Gunung. Perkiraan elevasi di Kintamani nanti 1200-an. Elevasi di Kintamani. Persiapan berangkat. Ini masih tur menuju flying start nanti. Kita masih, nah ini ada mula. Ya siap. Bro kanan bro. Ramai sekali yang ikut, seluruh atlet-atlet nasional turun di sini kecuali Yosandi yang nggak turun karena Asian Games inilah road bike yang diadakan di Denpasar Bali Ubung Academy Raja Gunung. Ngepur tak kok diuntun. Nikmati suasana Bali guys. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini Bali dingin. Ini jam 6:30 masih gelap loh. Baru pertama kali ke Bali guys. Untuk kali ini karena hadiahnya besar, pada turun semua tim-tim besar yang ada di tanah air, turun semua 100% turun semua. Untuk di Bali ini enak masalahnya. Jalannya di Bali ini
memang kayak sebangsa pegunungan gitu ya. Ini kita nyari Abdul Soleh mulai tadi nggak ketemu kawasnya di tempat kayak di Menel. Tubung Akademi dari start tadi tempat toko sepeda Kolnago. Kita ambil arah kiri. Cakep ini suasananya Bali ini. Naik turun. Itu Mas Abdul Soleh ketinggalan itu. Baru masuk itu Abdul Soleh. NIB. Baru masuk tempat ini. Naik turun karena ini tur speednya stabil di 22-25 hanya untuk menikmati pemanasan. Memang Bali ini kayak bukit gitu ya, makanya jam 7 masih gelap, dingin sekali juga. Masih dingin sekali, suasananya masih dingin. Inilah Bali guys, suasananya jos. Tapi dinginnya jam 7 loh, masih gelap di Bali. Sama dengan jam 6-nya di Jawa. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Kita rata-rata 30-27. Pura. Kita menikmati suasana dinginnya Bali. Suasana bagusnya di Bali luar biasa. Matahari baru keluar dengan malu-malu menunjukkan cahayanya. Perbukitan naik turun cakep sekali. Mulai ditambah speed 34-35 34-35. Dari Nusantara hadir semua, Nusantara KGB Mula BCC turun semua kali ini. Semua tim-tim besar seluruh Indonesia turun karena ini Bali luar biasa hadiahnya juga. Terus suasana alamnya untuk dinikmati selain race. Naik turun jalannya di sini. Pemandangannya bagus. Masuk desa Singa Padu Kaler. Masuk desa. Tanjakan turun.
kita nggak mau ambil resiko maju, nanti aja kalau race pasti tanjakan full. Mungkin jodlok, mungkin mana, jodlok, mungkin mana. Naik turun toh ya. Bagus. Ya Sayyidina Rasulullah, Bali ini memang terkenal dengan view-nya yang luar biasa.